Oke, teman-teman pecinta aglonema, di sebelah saya sudah ada Om Romi. Apa kabar? Halo, baik. Oke, kita kembali lagi hadir nih di RV Aglonema. Tebet. Wah, katanya yang ditunggu-tunggu udah launching nih ya. Udah. Ada buku. Oke, diambil dong Om. Tarang. Oke, kemarin saya baru bisa lihat fotonya aja. Ya. Sekarang udah bisa pegang. Ini judul apa sih Om? Splendid aglonema. Apa tuh artinya splendid aglonema? Splendid itu kita miara dari kecil terus jadi bagus. Ya. Jadi bagus. Tidak hanya buat bahan kontes, tapi kadang-kadang nggak bahan kontes, cuman jadinya bagus. Gitu. Oh gitu. Kita rawat bagus, seperti kayak begini kan, bagus. Jadi ini buku pedoman dong? Ya. Isinya apa aja sih, mencakup apa aja? Banyak tentang teori-teori lah. Tentang teori-teori. Jadi kalau tanaman misalnya, apa namanya, tiara waktu baru launching itu seperti orinya ini. Nah, itulah original form, terus nanti bisa bermutasi seiring waktu dia maksimal form. Oke. Terus nanti ada top performnya, jadi nanti ada secara teoritisnya, terus secara ininya dijelaskan. Wow. Udah gitu di sini ada mutasi-mutasi langka ya? Ada. Ini ada beberapa pohonnya yang masih kebanyakan ya. Jadi ini kayak buku baru ini yang pohonnya itu masih pada hidup. Ya kan? Banyak yang masih hidup. Yang masih bukti nyatanya masih yang ada. Yang baru-baru ada kayak terupdate lah, pokoknya ini terupdate. Kansa putih, terus mutasian dari Catherine yang wah itu ada. Terus juga jenis-jenis daun dari mulai bulat, lancet, ada nanti di sini. Ada. Terus nanti mengenai warna, bagaimana warna. Wah, pokoknya keren banget di sini dah. Lengkap. Jadi bisalah kita menambah ilmu pengetahuan. Bener, karena nyari kayak gini nggak ada nih di bangku sekolah. Gak ada, dan ini bisa dijadikan referensi buat karya apa misalnya ada yang mau bikin penelitian. Penelitian bisa dijadikan referensi. Wow, keren banget ini teman-teman. Karena ini udah masuk international standard book. Wih, gitu. Udah gitu ini, wow kualitasnya ya, hardcover ya? Hardcover. Tuh. Terus juga kertas, cetakannya kertas dalamnya juga putih, tebel. Oke, berarti udah bisa dibeli nih? Udah. Bisa di sini di RV ordernya? Bisa. Berapa sih harga bukunya? Rp350.000. Wow, Rp350.000 aja. Ya. Wajib pesen ini mah ya, biar tahu terupdate nama-nama aglonema, terus yang mutasi-mutasi dan cara perawatan biar makin oke ya. Ya, kita juga ada nanti mutasi, ini mutasinya kayak begini. Benar. Ada contoh-contohnya lah. Murah banget ya, Rp350.000 dapat ilmu. Ini yang bikin para senior ya, suhu-suhu betul, ya. Betul. Wow, bisa dipakai seumur hidup. Murah banget, cuma Rp350.000. Ya, untuk order bisa langsung WA aja ya nanti ya, Om ya. Oke, kita mau review aglonema juga di sini. Ini di launching stoknya itu. Oh iya, stok gimana stok? Sepertiga, seperempat dari yang waktu dicetak itu memang sengaja buat di online. Oke. Kan bulan lalu saya janji, nanti kalau misalnya udah itu nanti stok saya simpenin buat. Iya. Stop. Buat subscribernya Om Samsudin. Cepet-cepetan ya, karena katanya terbatas ya, kurang lebih ya hampir 100 kurang lebih ya. Sekitar jadi stok terbatas. Gitu. Jadi cepetan yuk teman-teman yuk, wajib punya. Bagus untuk ya, buku pedoman atau panduan aglonema. Ini terupdate, ada foto-foto aglonema yang keren-keren juga yang tadi saya bilang. Ada. Oke deh. Ada yang belum ada di pasaran, masih sama pemiliknya lagi diperbanyak. Bener, sebenarnya masih rahasia ya. Masih rahasia. Tapi udah ada di sini nih. Ada di sini. Ada di sini. Saya aja kaget, loh ada ya aglonema ini ya. Iya. Kok ada yang mutasi kayak gini? Tadi saya sempat lihat, wow, keren banget pokoknya. Penasaran kan? Cepetan di order karena stok terbatas, kurang lebih cuma 100 ya, buku aja. Kalau mau nunggu cetak bisa lama lagi nanti. Nggak tahu karena nggak tahu dicetak lagi atau nggak gitu. Cetak lagi gitu. Kalau nanti permintaan banyak ya mungkin kita akan cetak. Tuh, lagi. Jadi ayo nih, nggak tahu bakal dicetak lagi apa enggak. Cepetan ya. Oke, kita langsung aja kita review kali ya. Oke. Tapi dari sana dulu aja. Boleh. Oke, yuk teman-teman, banyak aglonema rawatan dan lokalan di RV Aglonema. Yuk, cus. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita review aglonema lokalan dan terawatan dari RV Aglonema Tebet. Langsung aja ya. Langsung aja kita. Langsung dong. Mana ya? Bagus aja dulu deh. Oke. Yang nggak bisa dilupakan. Suksom ya? Iya. Wih, gede banget nih ini udah suksomnya tuh. Oke.
Ini mau dikasih harga berapa nih Om Robi ini? 100 ribu aja. 100 ribu aja untuk Suksom yang sudah rawatan ya pastinya. Oke, sip. Terus ada apa lagi tuh? Apa ya? Nih. Ini. Iya. Oke, ada dua. Harga sama atau beda nih? Samain aja lah. Samain aja. Dua. Mencepet-cepetan aja ya. Itu 80 ribuan lah. 80 ribu aja Suksom rawatannya. Ya. Okay. Itu okay. Anak-anak di sini. Oh, lokalan dong berarti kalau anak-anak mah. Iya. Made in Indonesia. Oh, lokalan udah ternyata bukan rawatan lagi. Ini adalah Jamila ya. Jamila. Jamila. Oke. Okay. Yang ini berapa nih, Om? Pot putih. Itu 125. 125 ribu aja. Ya. Yang gedeannya itu 250. 250 ribu. Ya. Oke, rawatan lama. Ini mah udah jadi indukan lah. Udah jadi indukan katanya nih, udah siap ya. Induk. Oke, sip. Kita lanjut lagi, ada apa di sana? Ini. Ya. Ini ada red diamond ya? Red diamond. Red diamond ada dua ukuran ya? Tiga. Ini saya kasih semuanya harganya. Maksudnya paket? Enggak paket. Semua tinggal gimana? Pilih. Oh, tinggal pilih. Samain aja. Wow, ternyata mau disamain ini dulu nih. Ya. Atau barang aja deh. Nah, ayo. Nih di sini nih. Tuh, red diamond. Tinggal main cepet-cepetan aja ya. Ya. Mau pilih yang mana? Per potnya kena berapa? 250.000. 250.000 aja. Ayo tinggal dipilih. Ya. Jadi semangat yang nonton pertama mendapatkan bisa lebih milih yang mana dia suka. Bisa dipilih mana yang suka. Lanjut lagi. Red Krakatau. Red Krakatau nih teman-teman. Kayak nama gunung ya, ya. Red Krakatau. Di harga berapa? Itu 300 ribu aja. 300 ribu aja Red Krakatau. Oke. Sip. Selanjutnya. Ini agak jarang di pasaran. Apa nih? Mangui. Mangui? Ya. Masih nama Thailand ya? Ya. Mangui, oke. Di harga berapa ini Om Romi? Itu 300. 300 ribu aja untuk Mangui. Ya, warnanya cakep itu kalau udah gedean. Oke, sip. Setelah Mangui, Pink Sunset. Oke, ini Pink Sunsetnya seger banget ya teman-teman ya. Harga berapa sih ini Om Romi? 165. 165 ribu aja. Oke, lanjut lagi. Terus, apa ya? Yang ini nih. Sama kan? Emang sama? Sama. Ya buat perbandingan. 100? 65 ribu. 165 tuh. Aja. Seger-seger banget ya Pink Sunsetnya. Pilih aja. Oke dah. Setelah Pink Sunset. Di sini ada Super. Super White. Super White. Nih teman-teman udah rawatan pastinya ya. Bukan imporan-imporan yang masih kaget-kagetan. Wah itu mah udah hujan-hujanan. Udah hujan-hujanan. Harga berapa nih? 110. 110 ribu aja. Oke. Ini boleh. Ini berikutnya ada Pride of Sumatera. Oke, nih. Ini di harga berapa? Itu 200. 200 ribu aja untuk Pride of Sumatera-nya. Sip. Kita lanjut lagi setelah pos. Oke. Cakep. Apa ini? LOD. LOD. LOD-nya merah banget, teman-teman. LOD-nya merah banget. Mau dikasih harga berapa? 200 ribu aja. 200 ribu aja. Oke, sip. Itu terus. Ada apa tuh di situ tuh? Iya deh. Ada Frozen ya? Iya. Frozen yang udah rawatan lama banget ini pastinya. Bisa dilihat nih, warnanya juga udah bule banget. Oke, per potnya berapa sih? 85.000. 85.000 aja untuk Frozen bule-nya. Iya. Oke. Sip. Ada apa tuh? Siam Jet ya? Siam Jet. Ini teman-teman ada Siam Jet. Di harga berapa nih, Om Rom? 150. 150.000 aja. Siam Jet ya, Varigata, glonema Varigata unik banget. Iya. Next. Ini Cochin Pink. Ada ya? Cochin Pink. Ada yang bilang Cochin Rainbow apa dulu? Oh gitu. Di harga berapa nih? Itu 100 ribu aja. 100 ribu aja untuk Cochin Pink. Ya. Ini juga salah satu Cochin yang apa? Cisambodo? Bukan. Oh bukan? Sexy Red. Oh ini Sexy Red. Di harga berapa nih?
Sama 100.000. 100.000 aja. Ya. Mpok mau lewat? Iya lewat po. Iklan iklan. Lanjut dah. Iya. Bulgari ya atau Mistai? Bulgari. Iya. Di Bulgari atau Mistai. Di harga berapa nih? 125. 125.000 aja. Iya. Oke, sip. Next lagi. Ah ini Diana. Diana. Gede banget ya? Iya. Udah gede merah lagi tuh. Wow, satu lengan. Oke nih, mau dilihat coraknya udah merah banget batiknya. Harga berapa ini Om Romi? Itu 400. 400.000 aja untuk Diana. Sip. Setelah Diana. Apa nih Gandarwo? Iya, Gandarwo. Ada tadi ya di buku itu ya. Kita lepas satu. Gandarwo. Green Gandarwo ya. Gandarwo. Itu udah ada di buku Splendid tadi. Ini salah satu ID yang jarang banget nih. Ini harga berapa? Itu 1,9. 1.900.000 aja untuk Gandarwo. Nanti dia gedenya keren banget ya. Iya. Kayak pohon purba. Tebel gede. Gede. Wah, sadis dah pokoknya. Kalau udah gede gitu nanti kita lanjut lagi di sini. Nah, habis ini kayaknya terakhir. Iya. Duh, Red Imelda. Red Imelda mutasi ya? Ya. Nih teman-teman, Red Imeldanya gede banget. Oke, di harga berapa ini Om Romi? 400.000. 400.000 aja. Sip. Yang ini nggak mau diangkat nih, Big Leaf. Yang Big Leaf mau dipotong aja dulu. Oh, mau dipotong dulu. Ya udah, banyak kan sekarang. Iya. Ini yang terah tebel ya? Iya. Tuh Big Leaf-nya wow, gede banget teman-teman. Mau dipotong dulu aja katanya. Oh, ini boleh. Anak-anak. Yang itu aja. Nah. Satu, ini maknya, satu iya. Terah. Satu terah. Oke, ini yang udah potongan nih, yang udah segar. Daunnya tebal, nanti gedenya lebar banget ya. Di harga berapa? Itu 300.000. 300.000 aja. Ngeliatin tuh kan yang tadi barusan saya angkat tuh. Oke, nah, sip. Di sini itu aja kita dulu. Kita situ yuk, pindah lagi. Oh, langsung aja, langsung. Langsung aja. Ya, kita babat abis. Atau kalau ada yang mau media juga bisa. Oh, ada masih jual media? Masih. Ini teman-teman kita. Berapa kilo Om kurang lebih? 1,6 sampai 1,8. Ya, hampir 2 kilo lah ya. 2 kilo lah. Nih, harga berapa? 20.000. 20.000 aja ekonomis banget. Pastinya poros dan bernutrisi. Ya. Oke. Bisa pesan media juga. Oke, kita lanjut lagi. Ada apa di sini? Ini juga ada Diana. Oke. Diana juga. Oke, nih ada Diana juga. Sip, sip. Nah, ini teman-teman nih Diananya. Wah. Harga berapa ini, Om? Itu 350. 350.000 aja untuk Diana yang udah rawatan banget ini ya. Lanjut. Wow, ternyata dia berair. Ini ada apa sih banana. Namanya sweet banana ya teman-teman ya. Sweet banana atau banana sweet di harga berapa nih? 650. 650.000 aja. Oke, ini saya taruh deh sweet banana-nya. Lanjut lagi nih, Angela. Wow, ada Angela ekonomi size-nya. Harga berapa ya? 775. 775.000 aja nih bisa dapat Angela nih teman-teman. Oke. Ini ada Candedes lagi nih. Ada Candedes, boleh motong sendiri ya? Ya. Tanian, Candedes Tanian. Harga berapa ini? 150. 150.000 aja untuk Candedes Tanian. Lanjut. Cappuccino. Cappuccino. Ya. Yang mirip apa dah? Sartika ya? Sartika. Oke, jadi cappuccino itu seratnya tuh renggang-renggang ya. Harga berapa? 300.000. 300.000 dan dia peredarannya lebih sedikit ya? Iya. Dibanding Sartika. Selanjutnya Juliet. Juliet. Oke nih. Ada Juliet. Di harga berapa ya? 775. 775.000 aja untuk Julietnya. Oke. Kita lanjut lagi. Symphony of Love. Oke, Symphony of Love. Love ya, Symphony of Love ya. Yang merah ya. Yang merah di harga berapa? Itu 350. Ini juga jarang banget ya Symphony of Love ya.
350.000 aja. Nanti kalau ada yang mau yang gedenya ada satu. Ada nanti. Ada. Boleh, nanti kita lihat ya sambil jalan aja. Ini ada Candedes. Candedes lagi. Wow, merah banget Candedesnya. Ini yang lokal ya? Lokal. Candedes lokal di harga berapa? 350. 350.000 aja. Tuh, kurang lebih satu jengkalan. Lanjut lagi di sini ada apa ini? Tamara. Ada Tamara, udah pink banget ya untuk Tamaranya. Oke. Di harga berapa nih Om untuk Tamaranya? Tamaranya itu 700. 700 ribu kayak gini. Ya. Wow, ekonomis banget. Karena ini yang terah cakep ya. Ya. Oke, ini ada yang lebih gede nih. Ada yang lebih gede. Yang lebih gede Tamaranya berapa? 750, beda 50 ribu. Beda tipis aja. Banget ya. Ya. 750 ribu aja. Ya. Untuk Tamara yang lebih besarnya. Warnanya dua-duanya sama-sama cakep, ngeping banget. Berikutnya ada ini yang mau Ruby Fanta. Ruby Fanta. Saya lepas Ruby Fanta. Yang mana Ruby Fanta? Ini. Ini. Ini teman-teman ada Ruby Fanta. Tuh. Di harga berapa? Ruby Fanta 500.000. Ih, ekonomis banget nih, cuma 500.000 aja untuk Ruby Fantanya ya. Itu yang dipegang apa? Ruby Compacta. Lah, mutannya. Ini malah Ruby Compacta tuh teman-teman tuh. Yang mutannya atau mutasi ya? Ya. Oke, maaf Om, saya mau pegang. Sip. Nih, Ruby Compacta mutasi. Kalau saya menyebutnya udah Ruby Fanta aja deh ini begini. Ternyata beda dikit ya. Harga berapa ini? Itu 700. 700.000 aja. Oke, sip. Nah, kalau ada yang mau miara nih, mau nerusin. Wow, ini beneran nih mau diangkat? Iya. Ini 1 banding 100 apa 1000? Jarang banget ya. Untuk emerald bisa kayak gini ya. Merah banget mutasi ya, emerald mutasi. Tuh. Tinggal nerusin doang, dipajang. Harga berapa nih Om Rom ini? Itu saya kasih 950. 950.000 aja. Nggak nyampe 1 juta. Nggak nyampe. Wow, wow, wow. Karena mutasinya ekstrim banget ya. Ya. Next. Kita lanjut aja ya. Lanjut dong. Asri. Ada Asri. Asri merah. Oke. Sip. Sini deh. Siapa bilang aku takut air. Sini deh. Nih, bisa dilihat nih tuh. Tuh. Lihat tuh basah-basahan begini aglonya tuh. Ini mah ditinggal mudik seminggu aman ya? Aman. Oke, ini Asri. Di harga berapa ini Om Rom yang ini? Itu 1,4. 1.400.000 aja udah dapat Asri merah. Oh, warnanya okay. Cakep lah. Yang warnanya cakep, bukan yang hijau banget ya. Uh-uh. Oke, okay, yang ini berapa nih? Itu 2,2. 2.200.000 aja. Oke. Okay. Next selanjutnya itu apa tuh yang diangkat tuh? Mother Teresa. Mother Teresa, yang ya, black ya? Yang black. Wow, daunnya keren banget nih. Mother Teresa Black. Harga berapa ini Om Romi? 1,5. 1.500.000 aja. Mother Teresa Black. Angelina. Ya. Oke, Angelina. Angelinanya cakep banget nih. Angelina, teman-teman. Mau dikasih harga berapa ini Om Romi? 1.100. 1.100 aja udah dapat Angelina. Size-nya lumayan besar. Lumayan besar. Warnanya juga udah keluar ya untuk Angelinanya tuh. Ada dua lah sekalian lah. Hah? Oh sekalian, waduh. Padahal umpetan loh ini. Oke, ini lebih besar dikit berapa? 1,2 yang itu. 1.200.000. Rekomen banget pokoknya teman-teman. Tuh, ya. Perbandingannya yang kecilan tadi di angka 1,1. 1,1 yang ini? 100.000. 1,2. Oke. Ini yang terasa cakep ya? Iya. Oke, kita lihat lagi di sini ada apa ya Om Romi ya. Ini bagus. Mm-mm. Apa ini? Peach. Pragyudao. Oh, Pragyudao. Bisa begini ya. Cakep ya warnanya ya. Di harga berapa ini? 350 aja. 350.000 aja untuk Pragyudao. Oke, setelah itu ada... Lo pasti tahu. Ini gadis? Eh, bukan. Orange Gold Star. Orange Gold Star. Hah? Golden Boy. Cacahan, Golden Boy. Iya. Yang gedenya kan udah habis. Keren banget ini Golden Boy. Iya. Atau Orange Gold Star. Di harga berapa nih? 300.000. 300.000 aja teman-teman. Ush, keren banget. Udah ngeblok banget ya ngeping. Iya, tadi emang kan. Lanjut. Ini Neskia. Ya.
Neskia. Oke, teman-teman, berikutnya nih, Neskia di harga berapa? Yang itu 850. 850.000 aja. Ya. Ini Neskia yang udah gedenya. Ya. Ini teman-teman yang udah besarnya untuk Neskia di harga berapa? 1,5. 1.500.000 aja. Oke, sip. Lanjut aja kita ke sini langsung. Langsung aja ya. Iya. Nih, Roro Mendut. Roro Mendut. Ya. Oke, ini teman-teman ada Roro Mendut nih. Roro Mendut peredarannya juga sangat terbatas. Di harga berapa? Murah aja itu, 1 juta. 1 juta aja untuk Roro Mendut. Oke, next setelah Roro Mendut. Apa ini, Om? Abimanyu. Banyak yang unik-unik soalnya ID di sini ya. Abimanyu. Oke, di harga berapa? 300.000 aja. 300.000 aja untuk Abimanyu. Ya. Next. Ini deh. Ada apa nih? Adelia. Adelia. Oke, Adelia. Adelia ya. Di harga berapa? 225. 225.000 aja untuk Adelia. Next, berikutnya Sakuntala. Bukan. Oh, bukan. Apa dong? Tanpa nama. Seriusan? Iya. Waduh. No name, daripada salah. Red Panama. Oh, Red Panama. Red Panama. Tanpa nama, Red Panama emang ya? Kan itu yang ngasih nama, yang nulis itu. Panama itu... Tanpa dulu, nama. Tanpa nama, gitu. Keren banget ya. Jadi kalau punya anak, kalau bingung, Panama aja berarti. Ya kan dulu datang dari Thailand, dari sananya kan masih no name. Iya, betul. Harga berapa ini? Red Panama rasa Sakuntala. 150.000 aja. 150.000 aja. Ya. Oke, sip. Ada apa lagi ya? Sartika. Ah, ini baru Sartika nih, teman-teman nih. Ada Sartika. Di harga berapa sih? Yang Sartika ini? Sartika yang itu 400.000. 400.000 aja. Kalau yang udah wow, ini warnanya unik ini banget. Cappuccino. Ya. Hah? Oh, ini cappuccino. Iya. Wow. Gedenya cakep ya. Ini cappuccino, teman-teman nih. Tuh. Gedenya cakep banget. Oke. Mutasinya beda ya sama Sartika ya? Tapi sebenarnya mirip. Warnanya udah mirip. Tinggal di... Coba-coba sandingin aja. Sandingin. Nih. Tadi cappuccino berapa? 1.800. 1.800.000 aja. Cappuccino. Ngopi yuk, ngopi. Ngopi. Cappuccino. Lanjut. Nih. Wih, ini mah udah lokal banget nih dari bodinya ya. Ah, itu anakan sini tuh. Anakan sini? Iya. Anak Tebet dong? Anak Tebet. Anak Selatan. Doi anak Selatan. Iya. Oke. Ini ada Pixar Set anak Selatan ini, teman-teman nih. Karena lahirnya di sini, di Tebet. Harga berapa? 250. 250.000. Gede. Ini kalau malam mainnya ke Kemang dia. Anak Selatan. Pixar Set anakan sini. Lanjut lagi. Ada apa nih ya? Cinta. Oh, cinta. Iya, cinta. Cinta beda lagi. Berikutnya nih, ada cinta. Oke, di harga berapa? 400. 450.000 aja. 400.000 aja. 400.000 aja. Iya. Nyalo mulu kalau kata Bang Sana mah tuh. 400.000 aja cintanya yang segar banget, yang warnanya juga keluar banget ya. Kita lanjut lagi setelah cinta. Iya, cinta. Iya, apa? Cinta kamu, iya. Ini deh. Rendot. Berat, iya. Iya kan? Ini ada Rendot. Rendotnya mau dikasih harga berapa sih? Itu 500. 500.000 aja. Kalau mau yang lebih cakep. Wow, ini Rendot juga. Iya. Ini teman-teman merah banget ya untuk Rendotnya. Di harga berapa ini, Om Romi? Itu 700. 700.000 aja untuk Red Dot yang ini. Tuh, gede banget ya. Udah gede Red Dot-nya. Atau kalau mau yang lebih wow, lagi. Perfect banget ini yang ini. Ya. Sadis sih ini Red Dot-nya. Yang ini berapa nih? 900. 900.000, nggak nyampe 1 juta ya. Akarnya udah minta gantiin aku pot dong, gantiin aku pot. Udah keluar-keluar tuh akarnya. Nanti sama pembeli yang baru ya. Udah pokoknya bilang, udah bilang gitu, cuman ntar dulu ya, musim dulu, hujan, musim biar packing, hujan gitu. Biar packing gampang juga. Iya. Oke, ini bisa dilihat nih teman-teman itu. Sekali lagi, performnya wow. Nggak nyampe 1 juta ya.
900 ribu aja, oke. Oke, ada apa lagi ya? Wih, jadi ini lagi di apa dah namanya dah? Lagi di treatment ya, bukan ya. Sakit. Jadi ntar bukan sakit. Musim hujan aja. Musim hujan. Kalau dia kena langsung kan. Bener. Kayak gini. Kalau kayak gini enak nih Om, kalau musim hujan. Apalagi kan kita sama-sama nggak pakai UV ya. Ya, jadi itu nggak capek buangin ya, air. Kadang-kadang betul. Kan suka ngantong ya untuk daun-daun mangkok daun-daun gitu ya. Kayak gini aman kita. Ini di harga berapa untuk Esme Golden ya? Ini mutasi ya? Bukan iya. Golden? Golden yang ini. Oh iya, ini berapa ini Esme mutasi? Itu 2 juta. 2 juta aja Esmeralda mutasi. Ini yang Goldennya. Sip. Dia Esme ini harga stabil banget loh. Iya. Di harga berapa ini yang gede? Samain itu gede tuh 2 juta tuh. 2 juta aja, gede banget. Udah tinggal nunggu beranak aja. Emang dicacingnya susah dia ya? Enggak juga. Hah? Enggak juga. Kok populasinya enggak banyak ya? Esme itu paling kalau kita review ada 1, ada 2. Bahkan jarang yang enggak ada juga nursery Esme itu. Yang di nursery enggak ada karena udah pada laku. Oh, ya kemana lari? Ke luar pulau ya. Luar pulau. Red Nancy ekonomis nih teman-teman. Ada yang ekonomis, ada Red Nancy. 200 harga berapa? Ribuan. 200 ribu. Ayo, 200 ribu per pot. Cepet-cepetan ya. Langsung di WhatsApp ya. Cuma 200 ribu nih Red Nancy. Oke, kecil-kecil aja udah merah banget nih. Gimana gedenya ntar? Gedenya, nih. Kayak oh, gini. Ini rumpun 3 ya? Ya. Rumpun 3. Nafsu banget ini saya lihat sama ini. Tertarik banget ya. Merah banget. Di harga berapa nih? Itu 1.100.000. 1.100.000 aja. Oke, sip. Ini apa unik banget ya? Nanya doang sih. Ya, kalau nggak dijual nggak apa-apa. Widuri putih blorok yang kayak begini. Widuri putih? Blorok. Widuri putih blorok. Ya. Oke. Kalau widuri widuri blorok. Widuri blorok. Ya, ya widuri putih blorok yang tadi saya kasih lihat fotonya. Iya, iya, iya. Ini widuri blorok. Tapi masih ada merah-merahnya unik loh. Ya, itu nih, tunggu deh emang sana tuh. Gennya masih ininya masih nggak stabil. Unik banget dong berarti ini ya. Tapi yang jelas dia menunjukkan aslinya dia adalah widuri. Benar. Jadi widuri blorok. Blorok. Beda sama yang black ya? Beda dong. Oh, beda. Beda. Oke, Widuri banyak banget variannya ya. Beda. Kalau black kan seri Widuri original bermutasi jadi black. Oke. Nanti dijelasin ada di buku itu ya, Om. Ada. Nah, yang suka tuh yang Widuri Lilin. Ada Widuri Lilin foto yang aslinya. Ada. Jadi nanti misalkan teman-teman beli enggak mudah ketipu juga tuh ya dengan beli buku yang Splendid tadi. Jadi bisa lihat, oh ini ada buku pedoman, ini berarti ori nih, kita bisa lihat. Tuh. Nanti ada Widuri Lilin juga di dalam buka itu. Ini dijual nggak ya? Nggak ya? Belum dulu. Belum ya? Udah, yuk lanjut. Nih, seksi pink nih. Seksi pink. Jadi buku itu penting juga ya Om ya? Buat buat penghobi ya? Ya. Kalau misalkan ditipu-tipu tinggal nyari. Kan banyak ID yang rare item ya? Kayak betul. Illumination. Ya, betul. Terus kayak yang tadi-tadi. Ini apa ya kali ini? Seksi pink. Seksi pink. Oh, bonggolnya gede banget. Di harga berapa? 175. 175.000 aja. Iya. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Ini ada Harley Quinn ya? Harley Quinn. Ini yang tunggal di harga berapa? 125. 125.000. Yang rumpun 2 tanian sini. 2,5. 250.000 rumpun 2 dan bawa bonggol pastinya di 250.000 aja. Oke. Ini kita taruh sini ya. Apa lagi ya? Kita lanjut apa lagi? Ini cakep ini, barang cakep ini. Ini apa ini? Saskia. 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 Oke, teman-teman. Saskia di harga berapa sih ini, Om? Itu kita kasih mulai aja 500. 500.000 aja untuk Jaskianya. Oke, sip. Apa nih peach? Peach. Oke, ini peach, benar-benar peach ya. Benar-benar peach warnanya. Ini biasa kan hijau. Enggak hijau gitu. Ini benar-benar peach sesuai nama nih. Udah gitu size-nya gede. Ya. Nih. Di harga berapa ini peach-nya? 900. 900.000 aja. Ini juga ID yang jarang banget untuk di pasaran. Oke, peach ini. Kayaknya susah deh dia ngerawatnya. Tapi kok di sini bisa hidup subur ya? Enggak. Saya ngerawat mati. Masa? Makanya saya bilang susah. Kalau saya rawat mati berarti susah saya bilang. Ntar kita cacah lagi. Aduh, soalnya batangnya putih banget dia. Ya, betul.
Batangnya putih banget. Ini apa ini? Brownies. Cochin brownies lokal. Lebih kekar, lebih tebel tuh yang lokal ya. Di harga berapa? 350. 350.000 aja. Brownies. Next. Ada apa lagi di sana? Wih, batikan mewah nih. Iya. Apa ini, Om, batiknya? Tiara. Hah? Tiara. Tiara. Yang benar? Iya. Ya Allah, Tiara. Saya nggak kenal, saya kira apa hari ini apa hari ini gitu. Ini ternyata Tiara, teman-teman nih. Wow, batiknya mewah banget, Tiara. Harga berapa? 500. 500.000. Tiara lokal. Ini juga kualitasnya beda. Saya aja nggak kenalin, saya kira hari ini. Cakep. 500.000 aja ya. Lanjut lagi. Kembang. Lagi berbunga dia. Rindu ya? Bukan, itu Ratu Sima. Oh, ini Ratu Sima. Ratu Sima. Di harga berapa sih? 375. 375.000 aja untuk Ratu Sima. Oke. Berikutnya ada Sri Gading. Artemis. Oh, Leoni. Sorry, Artemis Leoni, teman-teman. Ini juga populasinya nggak banyak, maka itu saya belum terlalu kenal sama Artemis Leoni. Dan ini yang terangnya cakep ya. Ya. Warnanya bisa dilihat. Di harga berapa sih? Itu 600. 600.000 aja Artemis Leoni. Next. Kalau ada yang mau. Ada Cochin Sutra. Hah? Sutra. Gede banget tuh Cochin Sutranya. Oke, Cochin Sutra mau dikasih harga berapa sih? 1,6. 1.600.000 aja untuk Cochin Sutra. Ini yang asli lahir di Indonesia. Oh, gitu. Lokal ya berarti lokal. Ya. Oke. Next, lanjut lagi. Ini boleh nih, cakep. Wih, Golden Love-nya cakep banget ini, teman-teman. The best banget untuk Golden Love-nya. Harga berapa ini, Om Romi? 1,4. 1.400.000 aja. Paling ini ada bolong cacat lahir dia. Oh, daun paling bawah ya? Iya. Nggak terlalu ketara. Nggak terlalu dan sih. Nggak ngaruh juga. Oke. Golden Love-nya cakep banget itu tadi. Next. Ini apa ini? Northern Star. Oh iya, Northern Star ada tulisannya. Northern Star. Di harga berapa nih? 400.000. 400.000 aja untuk Northern Star. Sip. Waduh, dia bolong. Ada SO. Nih teman-teman ada SO nih. Stardust Orange lokal di harga berapa nih? 300.000. 300.000 aja untuk SO-nya. Ini yang ini? Samain aja. Samain. Ada dua SO-nya 300.000 aja. Oke. Oke, Om Romi. 300.000 aja ekonomis banget ya untuk Stardust Orange-nya. Lalu nih. Oke, Cochin apa ini? Regina. Masa sih? Ini Regina. Iya. Wow, merah banget ya Regina-nya ya. Biasanya kan cuma kayak blorok gitu ya. Merahnya. Ini ngeblok Cochin Regina. Oke, di harga berapa ini, Om Romi? 800.000. 800.000. Oke, sip. Kalau di lap lagi glowing. Glowing, mengkelelep dia. Sip. Ini kemarin banyak yang nanya nih. Oke, ini apa sih ID-nya ini? Alicia. Oh, beneran? Yeah. Oh iya, pakai ditanya lagi. Udah ngeluarin buku, boy, pakai ditanya beneran. Yeah. Maaf ya, Om, suka hilap. Enggak apa-apa. Soalnya ID jarang. Yeah. Alicia segede gini. Alicia. Wah, wow, udah berbunga mah. Mau beranak ini biasanya udah dengan ukuran segini ya. Iya. Alicia rare item. Buat invest oke banget nih. Sekali lagi dong difokusin. Ada harga apa enggak? Berapa? 14. 14 juta. Jangan kenceng-kenceng. Nanti tetangga denger. 14 juta aja. Alicia nggak usah dicek-cek sendiri deh harganya deh, yang kecil-kecil aja berapa? Iya. Yang kecil-kecil 4 juta, yang masih pada hijau. Iya emang. Ini kan udah keluar semua. 14. Batik-batiknya. Iya. Ini udah terakhir udah dibongkar belum? Enggak. Belum. Nggak ada bongkar. Ya kenapa mesti dibongkar? Orang ininya stabil kok. Enggak. Takutnya nih ntar ada jackpot anak maksud saya. Ya rezeki lah. Rezeki. Itu mah. Soalnya dari segi ukuran atau size udah induk, Om. Iya, memang dia udah induk. Dari segi size. Saya kan nggak tega ngebongkar kalau dia nggak menunjukkan tanda-tanda. Ya, siapa tahu ntar ada jackpot. Siapa tahu. Oke, kita lanjut lagi. Helena ya? Ya, Helena. Nih, Helena. Di harga berapa sih?
Itu 400.000. 400.000 aja untuk Helenanya, dan belakangnya tuh merah ya. Sip. Ini juga Helena. Apalagi ya, ini merah banget. Nih Helena tuh. Yang ini berapa ini Om Robi? Itu 1,2. 1.200.000 aja untuk Helena. Ini saya taruhin deh. Ciri khas punya Pak Greg itu begini, merah. Bener karakternya. Next. Ini selanjutnya. Ini kalau di buku, ini daun begini namanya apa tadi? Jadi nih, Sesudah Lancet. Yeah. Jadi teman-teman kita bisa mempelajari jenis-jenis daun. Kalau beli buku Splendid tadi ya. Dari daun yang runcing sampai yang ngebulet ada namanya. Ini berapa? Itu enggak? Namanya sorry. Namanya apa? Hah? Madam Suroyo. Oh, Madam. Waduh, ini ternyata Madam Suroyo mutasi ya. Oke, di harga berapa? Itu 1 juta aja. 1 juta. Mutasi jarang ya, karena biasanya ya, dominan ijo. Saya aja kalau nggak dikasih tahu, nggak tahu ini namanya Madam Suroyo. Ada yang mutasi juga, tapi itu kembali lagi tuh. Ijo. Kembali lagi. Wah, maksudnya belum stabil banget dia. Benar. Sip. Ya, sini udah kali. Oh no, yang black itu nggak dijual? Jangan. Oke deh, yaudah. Lanjut diangkat dah, dioper aja kesini nggak apa-apa. Ini deh nih. Mana? Tembaga Greg. Oke. Ini teman-teman ada tembaga Greg. Di harga berapa ini Om Romi? 200.000 tuh. 200.000 aja untuk tembaga ya. Greg ya. Saya segede. Backlight nggak Bang Sana? Boleh kesini. Ayo diputar aja. Lampunya sekalian dikecilin. Masih siang. Oh terang. Yaudah. Lanjut diangkat lagi. Ada mutiara ya teman-teman ya. Mutiaranya di harga berapa nih? Ini sama. Samain aja. Ada mutiara disamain aja. Ya. Perpotnya berapa? 650. 650.000 aja untuk mutiara. Oke Om Romin, tadi habis mutiara ada apa lagi tuh? Mutiara satu lagi nih. Wow, ini yang disebut alba-alba. Ngeping banget soalnya. Oke. Di harga berapa ini? Itu 500.000. 500.000 aja, mutiaranya udah ngeping banget. Padahal di labelnya 700 loh ini. Next, kita sale. Oh, dia udah dicek buat teman-teman. Oke. Ini apa nih? Mutiara. Mutiara blorok ya? Ada mutiara blorok berikutnya. Oke, di harga berapa sih nih Om Romi? Itu ada beberapa pot kita kasih 200.000. 200.000 aja. Oke. Lanjut lagi. Ini ada Charlie Brown. Charlie Brown. Itu yang gede ada ya yang situ ya? Itu yang gede ya. Wah, yang gedenya ada dan masuk bukunya loh. Masuk buku Splendid. Ya kan bener kan? Iya. Oke, ini tuh. Keren banget tuh. Harga berapa ini Om Romi? Itu kita kasih 700. 700.000 aja. Ada dua. Ada dua. Oke nih sebentar. Pilihannya ada dua nih. Mau pilih yang mana? Bebas. 100.000% lokal. Oke. Oke. Kita lanjut lagi. Ada ini apa ya? Ini gadis, apa nih? Gadis. Wih, gadisnya cakep banget nih. Tuh bisa begini ya? Gadisnya di harga berapa ini? Itu 250. 250.000 aja untuk gadisnya. Ini ada Vero. Veronica. Apa saya Veronica mah? Paham Veronica. Ya. Miara dari Bongo soalnya, jadi tumbuh kembangnya udah apal dia. Veronica berapa? Itu 425 deh. 425.000 aja. Lalu ini ada apa ini? Vero juga. Ih, kayak RL taruh misi Om nih. Nih. Katanya udah apal. Kayak RL mutasi. Saya belum punya yang begini soalnya. Oke. Tuh, lihat tuh mutasinya. Ya kan daunnya bulat udah kayak RR, warnanya juga ngeping kayak RL, tapi ini masih Veronica. Berapa tadi nih yang ini? 8,5. 850. 50.000. Oke. Okay. Ada yang barusan kita omongin ini nih. Ada RL-nya beneran ya? Romantic Love. Di harga berapa ini, Om Romi? 1.250. 1.250.000. Kita bandingin yuk, tarang. Pot coklat adalah Veronica Mutasi. Pot hitam adalah RL, Romantic Love. Tuh, masih saudara kayaknya ini ya? Masih saudara. Saudara.
Oke, kita lanjut lagi. Ini boleh. Wadaw, moonlightnya golden banget. Udah kayak di majalah-majalah ini. Harga berapa ini Om Romi? Itu 6,5, 650. 650.000. Ya. Moonlight emang di pasaran lagi banyak, tapi yang kayak gini coba mau cari di mana? Iya. Perform. Warna oke. Okay. Iya, jangan rasa murah-murah-murah tapi lihat performnya. Itu aja udah ekonomis banget loh harga segitu. Iya. Next selanjutnya ada lagi Hugues ya. Hugues. Nih teman-teman ada Hugues. Dewi Hugues di harga berapa? Itu 750. 750.000. Oke, seratnya udah merah ini, Om. Iya, ya. Emang merah cuman apa namanya? Belum dipindahin pot gede aja. Oh, gitu. Kalo lanjut. Pot agak gede ini. Iya, karena kalau potnya kebanyakan yang gede ntar sempit. Lagi musim hujan. Oh, ntar gitu. Iya, iya, iya. Oke, ini ada yang lebih gede untuk Hugues-nya. Sip, ini di harga berapa? Itu 2 juta. 2 juta aja. Ya. Bener musim hujan tadi kita jalan mendung loh. Eh sampai sini ada matahari. Yo, iya. Biasanya kan hujan mulu. Next. Nih, petita ya. Petita. Petitanya merah banget ini, size-nya juga gede banget ya. Lokal. Petita Erontok. Di harga berapa nih? 900.000. 900.000 aja untuk petita. Merah ya petitanya. Next ada apa lagi? Ini boleh. Ini ada apa? Reina. Reina. Reina merah ya teman-teman ya. Ini ada Reina merah. Di harga berapa sih ini? Itu 2,1. 2 juta 100. Kebanyakan kan Reina hijau ya. Ya. Ini merah banget. 2 juta 100 ribu aja. Oke, ada perform, ada harga. Lanjut lagi. Apa lagi ya? Asli nih. Belum. Nih, ini dulu deh. Ini apa ya? Itu Golden Red Peacock. Golden Red Peacock. Iya. Nih, ada dua. Di harga berapa per potnya? 200. 200 ribu aja. Sip. Lanjut lagi. Ini yang udah gedean lah. Itu warnanya udah stabil. Golden Red Peacock juga? Iya. Oke, ini di harga berapa ini? Itu 500. 500 ribu aja teman-teman. Yang ini kan adeknya, cacahan-cacahan juga. Yang mana? Ini yang tadi. Yang oh, ini. Gitu. Ini adek-adeknya. Adek-adeknya ya? Iya. Masih satu terah. Masih satu terah. Next ada apa lagi? Oh ini ada satu nih. ISO lokal ini mah. Iya. SO lokal di harga berapa nih? Itu 250. 250 ribu aja. Oke, sip. Lanjut lagi udah ada mulai. Apa ya ini ya? Udah berakar. Wih, ini merah banget ini. Wow, asri merah. Asri merahnya gemoy banget ini. Oke. Di harga berapa sih ini Om Romi? 4.000 aja. 4 juta aja. Merahnya merah banget ya ini tuh. Tangkainya pendek-pendek, saya gede ya untuk ukuran asri. 4 juta aja. Yang tadi kecil-kecil itu juga adik-adiknya dia. Oh, masih satu terah ya. Masih satu terah. Di belakang aja daunnya merah-merah. Oke, sip. Lanjut lagi. Oh, nih, belum nih. Ini. Jack ini apa Honey. Ya? Jack Honey? Ya. Nih. Jack Honey. Warnanya udah cakep ya. Oke, yang saya pegang berapa nih? Samain deh, 950. Samain aja yuk, Jack Honey-nya ada dua. Nah, silakan pilih yang duluan. 950.000. Jack Honey. Oke, sip. Lalu ada ya? Apa lagi? Ini udah, oh ini Lisa belum. Lisa, Lisa belum diangkat nih Neng Lisa. Lisa di harga berapa? 300.000 aja. 300.000 aja untuk Lisanya. Sip. Lanjut lagi. Apa nih? Little Lemon. Little Lemon. Warnanya udah keluar ya. Oh ini Little Lemon nih. Little Lemon. Di harga berapa? Itu 450. 450.000 aja untuk Little Lemon. Ya. Saya bentar. Lanjut. Ini boleh nih. Apa Rinjani? Iya. Rinjani lokal ya, tanian. Di harga berapa nih? 800.000. 800.000 aja, cepetan dah. Daunnya banyak banget ini. 800.000. Oke.
Ini apa ini? Baby apa nih? Asri. Asri? Oh, Asri merah. Oke nih, Asri merah ekonomis nih. Di harga berapa? Itu 850. 850.000 aja. Asri merah kan ya? Iya. Oke. Masih saudara-saudaraan yang tadi itu. Nanti Asri Budi saya mau potong ah. Potong. Capek nungguin anak. Iya, lama. Iya. Anak sekali beranak sih banyak, cuma nungguinnya lama. Oh gitu. Asri karakter suka banyak ya? Iya. Cuma lama ya, bisa 3 tahunan. Iya. Ini apa nih? Pawarna. Pawarna ya. Bukan buwarna. Iya. Berapaan? Itu 250. Ini yang mirip apa? Mirip Claudia. Claudia katanya mah. Iya. Pawarna. Oke. Okay. Gedenya beda sih. Gedenya beda. Ada apa lagi ya? Abis sih. Abis? Ini yang gede. Apa ini? Symphony of Love yang Symphony gede. Symphony of Love, oke. Okay. Symphony of Love yang gede, mau dikasih harga berapa? Ini yang merah ya. Aa? 850 aja. 850.000 aja. Oke. Okay, sip. Yang di belakang Bang Sana nggak, Uno? Oh iya, itu belum juga. Kan? Belum itu. Oke, okay, Bang Sana ke situ. Nih, satu lagi nih, kalau ada yang mau. Wow, mewah banget ini. Ini adalah Legacy Violet, Violet Ori ya. Kalau violet, ya warnanya violet nih kayak gini, bukan yang putih. Ada lagi kalau dia keputih banget, berarti itu Legacy Salju. Ada fotonya ntar di buku. Buku Splendid, makanya beli cepetan, stok terbatas ya. Saya juga mau beli nanti. 3 sekaligus. Mantap. 3 sekaligus ya. Jadi ini Legacy Violet. Berapa sih harganya, Om? Ini masih sangat-sangat rare item soalnya. Ini yang kayak gini udah udah gede kayak begini 3.500. 3.500. Ya. Oke. Okay. Karena kalau yang mutasi itu pertumbuhannya sangat-sangat lambat ya. Iya, tapi ini stabil. Stabilnya juga sedikit. Maka itu dia stabil. Ini hitungannya udah gede. Udah gede. Karena pergerakannya lambat, nah, maka itu mutasi jarang. Jarang. Ada lagi nggak di sini? Ini yang ini apa ini? Nggak. Mutiara. Nggak usah. Nggak usah. Udah. Oh iya, udah. Gede-gede. Oke, Bang Sana, ke situ. Kita masih ada beberapa itu. Sip. Ya, Om Romi boleh diambil. Ada apa ya? Oh ini cicalet. Cicalet. Oke, teman-teman masih ada nih. Cicalet. Oke, yang kecilan dulu berapa nih, Om Romi? Kecil tapi warnanya kayak begitu. Berapa? Ini kita samain aja. Ayo samain aja deh, ayo barengan yuk. Jajarin yuk. Tarang. Nih, turun. Ada yang mau yang antik kayak begini. Turun, coraknya nggak kelihatan maksudnya, Om? Nggak kelihatan. Ya, nah di gini nih. Ini. Tuh. Ini cicalet semua? Cicalet. Kok beda-beda? Makanya. Ya udah absen satu-satu ya. Oh. Dari yang sini harga berapa? Yang itu 400.000. Oke, yang ini cicaletnya berapa? Kita kasih sama harganya semua. 400.000? Ya, pilih. Oke. Pilih. Hah? Ini taruh dulu aja. Oh, ini. Yang ini juga 400.000. Ya, yang antik. Antik. Tuh, Om. Kasih lihat, Om. Tuh. Merah banget itu. 400.000 juga. Silakan pilih. Pilih. Tuh, aglonema unik kan? Beda ukuran, beda apa ya? Beda warna, harga ya. Sama tuh. Kalau yang ini memang dari awal dia warnanya udah merah. Udah merah. Oh, kalau yang ini warnanya kuning dari ya, awal. Yang ini unik warnanya. Warnanya antik. Antik. Gitu. Oke, sip. Ditaruh deh. Oke. Ya. Lanjut lagi, masih ada di sini. Siapa? Ada Sweet Dream. Sweet Dream. Ada Sweet Dream. Ya. Sweet Dream. Oke, ini ada dua. Harga berapa per potnya? 150. 150.000 aja untuk Sweet Dream. Ya. Oke, sip. Ini kita taruh aja deh Sweet Dream-nya yang ini. Lanjut lagi di sini ada apa nih? Ini biasanya kan sekar kemuning, ini ya. Seri kemuning. Seri kemuning. Tapi warnanya dari lahir udah coklat ya. Oh iya. Bukan yang hijau. Bukan. Di harga berapa nih? Itu kita kasih harga tarang 800. Enggak usah, kita kasih harga 600 aja buat teman-teman. 600.000 aja. Seri ya. Kemuning itu jarang banget ya. Ya. Kebanyakan sekar kemuning. Udah gitu warna yang begini pun jarang, kebanyakan hijau. Jarang-jarang, biasanya dari hijau duluan. Oke, dari 800 jadi 600.000 aja. Ya. Oke, ada apa lagi di sana? Ini terakhir. Terakhir. Apa ini? Itu Pikachu. Pikachu. Yes. Oke. Di harga berapa? Itu kita kasih 200.000. 200.000 aja untuk Pikachu-nya ya. Oke, finish.
finish. Ya udah. Yang lain masih ditanin. Kita masuk ke kontak dan alamat yuk. Cus. Oke, teman-teman, kita masuk ke kontak dan alamat ya. Ya. Tapi sebelum itu kita ingetin lagi nih Om Romi nih. Ya. Jadi ayo nih, ada udah launching ya atau udah rilis ya? Udah Splendid rilis. Aglonema. Jadi di sini menambah wawasan kita mengenai aglonema ya. Betul. Tadi betul. Saya udah cek isinya ada edukasi. Banyak kan edukasi. Ada informasi. Mm-hmm. Banyak aglonema. Wow, ternyata aglonema jenis ini ada ya. Betul. Oke, jadi buat nambah ilmu karena ini nggak dipelajari di bangku sekolah. Ya, nggak ada. Udah gitu untuk menghindari penipuan, ya kan? Biasanya nih buat teman-teman terutama yang kolektor sejati yang sukanya aglonema mewah, takutnya ya biasa penipuan ya. Di sini nih ada ID yang langka, yang rare item gitu. Ya pastinya buat sebelum beli bisa dilihat dulu di sini nanti beneran nggak sih ada gitu. Anda. Pokoknya keren banget dah, harganya ekonomis banget, 350 ribu. Belum termasuk ongkir. Belum termasuk ongkir. Harga ongkir kalau untuk kayak beginian ongkir gampang COD saja. Oh gitu. Ya. Ada nggak nih sekilo? Nggak sampai. Kualitasnya oke banget ya, dia pakai hardcover, terus juga kertasnya itu yang putih yang tebel ya. Putih tebel. Oke tuh. Warnanya juga masih jelas untuk corak-coraknya ya Om ya? Iya. Tuh warna-warnanya. Kita ngambil kertas yang memang tebal supaya nanti begitu dicetak warna dari foto-foto ini jelas. Jelas, karena penting banget ya di aglo itu ya untuk mengenali warnanya. Betul. Oke, ini mungkin udah lama banget ya baru terwujud ya. Betul, ya kan? Lebih 10 tahunan. Wah. Ini udah dibikin konsepnya apanya. Ini yang bikin 10 tahun kurang lebih konsepnya. Udah gitu ngumpulin data-datanya luar biasa. Ini juga masih apa ya, fresh banget. Karena yang dicetak di sini aglonemanya masih banyak yang hidup-hidup ya Om. Banyak. Maksudnya banyak emang benar cetakan baru gitu. Contohnya ada Om Romi juga di sini masuk nih koleksinya. Salah satunya ada apa? Charlie Brown ya? Ada Charlie Brown. Oh, wujudnya masih ada gitu. Terus juga di buku yang lama tuh kan yang populer itu Trubus yang volume 6 ya? Yang 2009 ya? Pocket. Iya, yang 2009. Nah, ini udah banyak banget ID-ID baru ya. Yang di InfoKit ini juga beliau penulis ini juga kontributor di InfoKit. Oh, yang volume 6 itu? Pantes. Ya. Oke deh. Nah, kenapa saya megang 3? Karena saya nggak mau ngambil 3. Yang satu pastinya buat saya. Yang dua buat orang terdekat. Oh, ya. Langsung ambil 3. Takut kehabisan karena stoknya kurang lebih ya 100. Sisa 100 saja. Sisa 100. Gitu. Kalau nunggu cetak, belum tahu mau dicetak apa lagi. Walaupun nanti dicetak lagi, mungkin waiting-nya lama. Ya, sengaja kemarin itu kita saya bilang tahan seperempatnya di sini karena bulan lalu saya udah janji. Iya. Oke, kalau nggak habis kemarin di Semarang ya. Iya. Oke deh, nomor WA-nya berapa nih kalau mau order aglonema dan buku Om Romi? 0815 1889 189. Masih sama ya? Masih. Kalau alamat kurang lebih aja daerah mana sih? Daerah Tebet, Jakarta Selatan. Indonesia. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan mungkin para pencinta aglonema di seluruh dunia? Gak ada sih. Gak ada apa ya? Tetap semangat. Tetap semangat belajar merawat lebih cantik lagi aja. Betul sekali, betul, apalagi sekarang udah ada ini nih. Nah, ya. Apa sih ya? Buat buku ya panduan kita lah ya. Oke deh. Mau orang yang baru belajar atau yang sudah naik kelas atau yang sudah lama pasti pengennya aglonya itu yang dibeli itu akan tumbuh lebih subur. Bener banget. Lebih subur, lebih bagus. Sampai dia nanti dia beranak lagi. Wih, sama pasti dong kayak begitu. Saya. Iya dong. Udah ada pengalaman kan? Iya. Oke, udah cukup itu aja. Oke, sip. Oke, makasih banyak ya Om Romi untuk tempatnya, untuk waktunya. Makasih. Kamu ada yang mau disamain nggak? Nggak ada, main yoyo aja. Ntar ditangkap loh main yoyo. Ditangkap tangan. Ya. Oke, buat teman-teman juga terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kami ada salah-salah kata kami, mohon maaf. Sampai jumpa lagi dan salam aglonema.